بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الحج إلى البيت الحرام وشوق القلوب إلى تلك المنازل والديار الفخام وأجاب دعوة شيخ الأنبياء إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام والصلاة والسلام على من طهر تلك المنازل المقدسة من شوائب الوثنية وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memfardukan hamba-hambanya yang beriman untuk mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Wa syawwaqal qulub, dan Allah telah letakkan hati manusia ini rindu, suka, sayang untuk sampai ke mana? Sampai ke Baitullahil Haram. Dan sekaligus memperkenankan doa Nabi Allah Ibrahim AS yang telah memanggil kita, ya ayuhan nas, innallaha qad ibtana lakum baitan fawju. Ingat dalam siri yang lepas kita dah sebut, wahai manusia semua, datanglah, Allah Ta'ala dah bina kepada kamu sebuah rumah, datanglah mengerjakan haji. Selawat dan salam kepada Nabi SAW yang telah membersihkan bumi Mekah ini daripada segala bentuk syirik dan kemungkaran dan maksiat, kepada dari tauhid, kepada negeri tauhid per Allah SWT semata-mata, dan mengembalikan Mekah kepada syariat yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim AS dan ke atas sahabatnya dan semua orang yang berjalan mengikut sunnah Nabi SAW. Amma ba'd. Yang dihormati Pak Ustaz Syarafi selaku pengacara majlis, pihak pengurusan 3D, bakal-bakal haji dan hajah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 12 hari bulan Jun 2024 bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1445. Sekali lagi kita berpeluang bertemu di surau 3D ini dalam tajuk Birrul Hajj. Kita nak memahami makna haji mabrur dan apakah kebajikan dalam haji. Kerana dalam perjalanan kita sangat perlu kepada motivasi keimanan ini, sebab perjalanan kita jauh, 5 hari 5 malam. Masa jauh dah. Semalam kata 25 km je. 25 km tapi jarak dia 5 hari. Daripada hari 8 balik hari 12. Kita 5 hari. 5 hari perjalanan. Itu pun kalau berjalan dengan kaki je. Yang pentingnya rihlatul qulub ila Allah, perjalanan hati menuju Allah Azza wa Jalla, itu yang sangat besar kedudukannya yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita kata al-hajjul mabrur, haji mabrur, apa makna haji mabrur? Cuba setakat-setakat hak duduk dengar adalah haji mabrur itu makna apa? Ya, nanti haji yang diterima. Lagi? Sama tak? Ada hal lain? Haji mabrur makna apa? Janganlah ditanya. Jadi tak ditanya. Betul tak kau tu? Haji yang diterima, haji yang cukup syarat, cukup rukun, haji yang disempurnakan amalannya, itu semua haji mabrur. Tetapi bila sebut bir, ada satu sentuhan lain yang perlu kita masukkan. Dia panggil birul haji. Nak jadi haji itu mabrur, apakah birul haji? Apakah kebalikan dalam haji yang dituntut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita? Nah, ini tajuk kita ini, iaitu birrul hajj, maknanya tuntutan melakukan kebaikan dalam haji. Baik, sebelum kita pergi tuntutan, kita nak definisi haji. Kalau kata haji makna apa? Al-hajj dengan makna al-qasd, satu niat, satu tujuan pergi nak buat satu perkara. Itu dia panggil qasd. Dan kita selalu pergi berulang-alik untuk dapatkan tujuan yang tersebut. Itu dari sudut bahasa. Tapi dari sudut syariat,
iaitulah menuju ke Baitullahil Haram untuk melakukan amalan ibadat yang telah ditetapkan, dia telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, bermula dengan niat bertalbiyah, tawaf, sa'i, wukuf, mabit di Muzdalifah, bermalam di Mina dan melontar, bercukur, sembelih hadiu, maka itu dia panggil menunaikan haji. Maknanya banyak dia punya rukun, dia punya keadaan. Jadi haji ni menuju ke Mekah untuk melakukan ibadat-ibadat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka nama dia haji. Tahu dah tak? Mana haji? Baiklah, kerana itu sebahagian daripada ulama bahasa, dia bahas orang mari haji ni ada tiga kategori. Tulis. Paling nak mau tanya ni, tulis boleh-boleh. Yang pertama dia panggil Al-Hajj. Hajj. Kalau yang perempuan, Hajjah. Yang kedua, Ad-Daj. Tukar Ha jadi Dal. Al-Ad-Daj. Yang ketiga, dari Dal kepada Zai. Za-Az-Zaj. Dekat-dekat itu. Rumah dia hampir sama, tukar satu huruf. Lai makna dia, jarak dia beribu kilometer. Dia punya jarak. Baik. Yang pertama kita nak tahu apa makna haji. Ayuhal haji, wahai jemaah haji. Haji iaitulah orang yang pergi ke Baitullahil Haram untuk menunaikan ibadat yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan tadilah tawaf, sa'i, melontar, wukuf dan semua kerja-kerja haji dengan ikhlas kepada Allah semata-mata, maka itu nama dia haji. Itulah yang kita nak kan. Allah maja'ana min hujjaji baitillahil haram, kata amin. Ya Allah, jadikan kami ni orang yang mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Itu yang kita nak. Yang zahirnya hajilah orang tu. Niat tak ada siapa boleh nilai. Kalau ada orang kata dia, aku tahu niat orang tu, pembohong besar je. Mana orang tahu niat orang? Kecuali Tuhan dia bagi tahu, aku niat sekian-sekian. Nah, tak boleh. Kita tak boleh nak kacau niat orang. Sebab niat tu benda dalam hati. Siapa dia boleh kesan dalam hati orang? Baik, yang kedua, Ad-Daj. Apa mana Daj? Daj ni pengikut pada jemaah haji. Macam zaman dulu, pemandu, reba, unta, yang tu angkat barang, dia panggil. Dia pergi Mekah bukan nak haji, tapi sebagai khadam, sebagai pemandu, sebagai pekerja. Jadi dia pergi semata-mata kerana maslahat keduniaan. Macam kita ni lah, pemandu-pemandu bahu, pemandu pengangkat-pengangkat barang tu, kalau mengikut dalam perjanjian dia dengan kerajaan Saudi, tadi wajib. Sebab tu kita tengok nanti driver-driver bah, ada yang pakai baju biasa, tapi ada juga yang curi pakai ihram. Jadi bila dia sesah semua harta orang di Arab esok, dia kena letak bah dia, lepas tu baru dia pergi cari. Dia pakai ihram di mana-mana lah, dia keluar ke tanah halal mula ke, wallahualam, itu kerja dia. Yang pentingnya, Dash, orang yang bukan nak dihaji, tapi dia ni sebagai pekerja kepada jemaah haji. Dash. Nanti kita hari ni tak kira lah, semua benda pekerja dulu dari Malaysia saja lebih kurang 200 orang bagi kerja kereta api, train masyair, train masyair tu dari Mina, Muzdalifah, Arafah tu dipanggil train masyair. Dan ni ada baru ni kemarin nampak jauh dah, dekat 200 orang orang Malaysia bagi kerja. Tapi bila bertukar kerajaan tahun 2018 tu, Menteri Keuangan tak silap masa tu, saya dimaklum gitulah. Dia tukar, dia batalkan perjanjian. Jadi sekarang ni driver kereta api boleh ke China balik. Orang Malaysia saja. Jadi, tajuk lain lah. Balik semula ke tajuk kita pula. Yang pentingnya, orang tu mari, nekut dalam syarat tu tak boleh buat haji. Nekut haji macam ni, dia pun buat haji. Pandai-pandai dia lah. Jangan duk tanya hukum lah, kalau dia nak buat haji ke buat. Yang ketiga, Az-Zaj. Az-Zaj, Zaj, Alif Jin. Az-Zaj. Zaj ni orang pergi Mekah, ini kita takut. Murai, nak tunjuk orang. Nak cari glamour. Nak cari orang puji dia. Allazi hajja ria'an wa sum'atan. Nak tunjuk pada orang, nak suruh orang puji. Ini yang kita bimbangnya, takut ada yang ketiga ni bercampur dengan yang pertama. Masa tu rumah tu memang niat ikhlas lillahi ta'ala. Tapi mari sini dikacau oleh syaitan.
ada juga sikit-sikit dah ke apa ni, terganggu kita punya keikhlasan. Jadi kita betul, ini tujuan kita belajar ni untuk apa? Untuk kita betulkan. Jadi itu dia panggil tiga kategori: Hajj, Daj, Zaj. Oh, ingat. Jadi dua dia, satu yang kita nak. Yang pertama tadi Al-Hajj. Jadi kita nak ambil haji, biarlah kita pergi dengan haji yang mabrur sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi SAW dalam banyak-banyak hadis. Al-Hajjul al mabrur jazak illa al-jannah. Tidak ada haji mabrur itu balasannya kecuali syurga. Allahumma ja'ana minal mabrurin. Baik. Haji, dia baca dua. Haji, hijj. Ha, dia boleh atas, boleh bagi bawah. Kalau ada kata, saya hijj. Hijjul bayi. Hijjul bayi. Betul ke salah? Yang mana betul? Bagi atas ke bagi bawah? Ha? Sampai jawab dulu betul. Nah, dia kata dia dengar gitu dia jawab. Ha. Ya, betul betul dua-dua ke adanya salah satu? Dua-dua betul. Masa apa? Dalam Quran tengok. Tanda surah Ali Imran ayat 97 Allah sebut walillahi 'alan nasi hajjul bait. Allah Taala dah fardukan ke atas manusia ni hajjul bait, maknanya pergi ke Baitullah untuk mengerjakan haji. Dalam suratul Hajj ayat 27 wa adzin fin nasi bil hajj, ha bagi atas. Jadi kata di ulama lugha fal Quran kan jaa bil lughataini, mana Quran bawa dua-dua dan dua-duanya maknanya di Mekah berlaku. Hijju hajju. Bolehlah, cuma kalau kita kata hijju kan orang jeling ni kau nak pula boleh Mekah mai hijju, orang di haji lah kita. Jadi dalam Quran tu ada. Ya baiklah, saya pun tak nak urai banyak bab lubang ya. Cuma nak orang panggil buka minda sikitlah supaya kita tahu haji, daji dengan zaj. Nah, al-hijju wal hajju. Maka definisi dianya dari sudut syar'i wal 'urfi, al-hajju wa qasdu baitullahil haram. Kita pergi ke Baitullah Haram pada bulan haji. Bila ke bulan haji? Daripada satu Syawal sampai 10. Tak 10 semua. Subuh 10 Zulhijjah itu dia panggil Ashurul Hajj. Sebab apa? Sebab maksudnya Ashurul Hajj maknanya hari yang kita boleh berniat haji. Maknanya kita, contohnya kita mari awal ke Mekah, kita pun niat haji. Pakai haji ifrak pula tu. Syawal, Zulqa'dah, 10 Zulhijjah, 60, 70 hari. Ha, terah sekali. Mana ya? Nak terah boleh, tapi tak ada visa lagi masa tu. Visa mari awal Zulqa'dah dah baru ada kan. Sekarang ni orang tukar dah visa ziarah, visa mujamalah lah, mati-mati visa dah bunyi. Yang pentingnya fulus mari. Baik. Maknanya kalau kita nak pergi tempat lain, jangan sebut haji. Macam ada kata orang nak pergi haji ke mana? Ke Karbala. Tahu Karbala? Tempat kan buat Karbala? Tempat buat Syiah lagi lah. Pergi tempat Hussein ke haji lah. Pergi ke kubur Nabi Nuh, Nabi Hud ke lah. Itu semua tu bukan haji belaka tu. Itu dia panggil benda lain. Jadi haji ni hanya khusus untuk datang ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi kita kata Alhamdulillah. Maknanya bila kita sebut tentang haji, dah tahu dah. Haji maknanya menuju ke Baitullahil Haram. Sekarang ni kita nak pergi kepada Al-Hajjul Mabrur, haji yang mabrur, haji yang baik, haji hak comel, hak elok, yang diterima oleh Allah SWT. Maka ada beberapa kriteria, kategori. Saya huraikan kemudian kita khulasahkan ada beberapa ciri haji yang perlu ada. Mudah-mudahan kita dapat haji mabrur insya-Allah. Sebahagian dia nota tadi saya letak di grup, boleh tengok. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Nabi sama bagi tahu satu umrah dengan satu umrah yang akan datang. Mana kita umrah tahun ni 24, 25 hari pula.
antara dua umrah tu dia kira apa? Kafar, hapus dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada haji mabrur itu kecuali balasannya ialah syurga. Yang lain-lain itu kecil semua, syurga dia yang paling besar. Maka apa yang kita nak tahu sekarang? Al-hajjul mabrur. Haji mabrur itu ditafsirkan oleh ulama hadis tanda. Yang pertama dengan makna al-maqbul, al-mabrur dengan makna apa? Dengan makna al-maqbul. Apa makna maqbul? Terima. Yang diterima, yang dikabul oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu nama dia mabrur. Kalau kata kabul, itu nama dia mabrur. Maksudnya makbul. Kalau tak kabul, tak mabrur lah dia. Tuhan tak terima dia. Jadi kita kata satu masalah. Yang kedua, makna mabrur yang kedua, alladhi qusida bihi wajhu Allah. Semata-mata kita buatkan Allah. Yang pertama tadi al-hajj. Makna hajj mana kita pergi Mekah ni kerana apa? Kita buatkan Allah Azza wa Jalla, bukan kerana nak tunjuk pada orang, bukan kerana nak orang panggil nak, nak macam-macam nak lah. Yang pentingnya kerana Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wattubi'at fihi, dalam pelaksanaan kerana Allah tu niat. Tuan-tuan ingat, kerana Allah tu niat dalam hati. Dari sudut pelaksanaannya, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa dalam hadis? Khudhu anni manasikakum. Ambillah amalan haji kamu itu mengikut apa yang aku buat. Jadi Allah tak nak Nabi kita bagi arahan, kita kena ambil amalan haji kita mengikut apa yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa unfiqa fihi min malin halal. Dia kena infak guna perbelanjaan mari haji dengan harta yang halal. Ini di antara bila kata ini makbul, niat ikan Allah, ikut sunnah Nabi, dan perbelanjaan mesti daripada harta yang halal, maka itu dia panggil haji mabrur biiznillahi azza wa jalla. Satu lagi hadis yang Nabi kita sebut tentang hadis tadi, hadis yang al-umrah tu tadi diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat Bukhari dan Muslim, mana hadis tu sahih dia. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja hadzal bait, siapa dia datang ke Baitullahil Haram untuk mengerjakan haji, falam yarfus, dia tidak melakukan, tidak melanggar larangan ihram, dalam ihram begitu buat benda-benda yang hubungan dengan suami isteri. Suami isteri halal, tapi bila dah ihram jadi haram, tak boleh kacau. Tapi dia buat, dia tak buat. Walam yafsuk, dan dia juga tidak buat perkara yang tidak baik. Antara perkara tak baik itu untuk orang, pernah nampak orang, termasuklah memumpah orang. Ini kita takut ni. Nah, dan maksiat-maksiat yang lain lagi. Di Sarawak Mekah ni masuk. Sebab rokok itu telah digazet oleh Majlis Fatwa Malaysia, dan Majlis Fatwa banyak ke atas dunia ni mengatakan dia itu haram. Jadi insyaAllah kita doakanlah kepada sahabat-sahabat kita, jemaah-jemaah haji Malaysia yang itu merokok lagi itu, supaya tinggal rokok ni sebelum sampai ke Arafah biiznillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bantulah mereka dengan kuasamu untuk berhenti daripada maksiat yang tidak baik. Amin ya Rab. Yang ketiga, walam yafsud, dia sendiri tak buat benda fasik. Benda fasik itu benda-benda yang tidak baiklah. Yang pentingnya raja'a kayawm waladatu ummuhu, insyaAllah dia kembali dari haji dia tu dengan dosa yang diampunkan sebagaimana dia dilahirkan dari perut emak dia. Kita dilahir oleh ibu kita, ada dosa tak? Tak ada dosa. Begitulah orang jemaah haji ni, Allah SWT anugerahkan kepada dia apa dia? Pengampunan dosa yang begitu besar. Sehingga ulama pernah bahas, dosa mana yang diampunkan jemaah haji? Dosa besar, dosa kecil? Ada kata semua dosa diampunkan, kecuali dosa yang berkait dengan orang. Itu tak susah. Kita butai duit orang Indonesia, kita curi duit orang ke, kita buat kenak pada orang, lepas tu pergi haji, ambil pakej kau mahal sekali. Taklah dia pergi pakej mahal, dia tipu orang. Nah, pakej orang buat haruan ribu dia bayar. Pasal apa? Dia kelentu orang buat sikit cepat kaya, kolek-kolek duit pergi. Jadi tak jadi. Lah, awak kena hantar balik. Maksudnya,
kita dosa kita dengan Allah Subhanahu Taala insya-Allah lepas. Insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada dosa tu cakap dengan Allah Subhanahu Taala, Allah Taala akan gugurkan biiznillah azza wa jalla. Inilah yang harapan kita, inilah tujuan kita, inilah cita-cita besar kita. Allah Taala hapuskan dosa kita lepas dan Allah Taala curahkan keimanan yang mantap beristiqamah kita lepas haji ini sampai kita mati. Allahumma amin. Baik. Kemudian balik dia keluar daripada perut mak, tak ada dosa. Orang keluar daripada Arafah nanti insya-Allah tidak dosa. Sehingga kata ulama salaf, mu tengok muka sahabatmu, dia tengok muka kita pada hari Arafah nanti suci bersih seperti menyambut kelahiran bayi yang baru keluar daripada perut ibu. Allahu akbar. Hani Allah. Maka kata di para ulama, Nabi sebut tak ada balasan kecuali syurga. Jadi bila ke apa ke kriteria haji kita tu nak jadi mabrur? Pandai. Haji nak jadi mabrur mesti ada dua perkara asas yang kena buat. Syarat-syarat nak jadi haji mabrur ni, dua perkara ni kena ada. Yang pertama, al-ityanu fihi bi'amalil birri. Yang pertama, dia melakukan semua amal-amal kebajikan. Saya bagi nombor dulu, lepas tu kita detail. Yang pertama, melakukan semua perkara baik. Sama ada baik dari sudut akidahnya, baik dari sudut ibadahnya, baik dari sudut muamalahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu menjauhi segala dosa dan maksiat. Yang nak Allah Ta'ala sebut tadi, la rafatha, wala fusuqa, wala jidal. Jangan lagi buat hubungan tentang perempuan, jangan lagi buat benda fasik, dan jangan lagi berbantah-bantah ketika mengerjakan haji. Ini dua syarat. Syarat yang pertama, buat yang baik. Syarat yang kedua, meninggalkan benda yang tidak baik. Baik, sekarang ni saya nak detailkan perkara baik yang kita nak buat dalam haji ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita layak untuk mendapat haji mabrur bismillahi azza wa jalla. Amin ya rab. Yang pertama, kategori yang pertama tadi, melakukan kebaikan. Di bawah dia ada dua pecahan. Pecahan yang pertama, poin yang pertama, al-ihsanu ila nas. Kita kena buat baik pada orang. Sebab pergi haji ni orang tak kisah orang. Satu dunia pergi haji. Kita pergi haji berapa orang? Satu dunia akan datang. Baru juta orang mari. Maknanya dengan pelbagai bangsa, dengan pelbagai bahasa. Setakat mari ni, berapa bahasa dah cakap di Masjid Haram? Duk main geng itu ya? Budak-budak kata tahu kat cetong lah kan? Bahasa isyarat ni. Bahasa isyarat. Banyak bahasa polis lah. Duk main nusuk saja. Dia dah tahu ni mazhab baru ni mazhab nusuk. Tak ada kat nusuk, kita bernusuk. Kalau kelantan kata main nusuk kita dah. Jadi kita kena bahasa tu, kena belajar. Duduk kat Cina, dia cakap Cina. Tahulah ni hauma tu, lepas tu dia hau pula kita pakai handuk. Salam ada itu. Cerita Cina ni ada panjang cerita nanti. Di Cina nanti, kalau ada masa saya cerita. Pengalaman saya ke negara Cina. Baik. Jadi bila kita kata nak baik kepada manusia, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat tanya Nabi, su'ila anil bir. Ya Rasulullah, apakah kebaikan? Ingat berapa jam tajuk ni Nabi nak ceramah? Berapa jam kata? Selayaknya dengan jawapan, apakah kebaikan? Satu jam cukup? Tak cukup? Haji pagi. Berapa jam nak tajuk ni? Kursus satu hari? Satu hari. Satu hari? Ha, berapa? Nabi jawab sepatah. Albirru husnul qurb. Cukup. Ini kat lafaz Nabawi. Nabi kata kebaikan itu akhlak baik. Bila akhlak baik, settle semua segala perkara. Dia tak kelahi dengan orang, dia tak bala dengan orang, dia tak maki orang, dia tak kutuk orang, dia tak fitnah orang. Nah, itu dia panggil akhlak baik. Mana Nabi bagi kunci, dia punya kunci utamanya password nak masuk dalam syurga ni, husnul qurb. Boleh ni baru jadi. Pasal dia main password petang dah mari nak buat nusuk tak jadi-jadi. Itu masalah kita. Maknanya dia punya kata kunci dia di mana? Husnul qurb.
Orang tanya pula, itu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling atas sekali apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim. Orang ditanya pula Ibnu Umar. Tulis. Tak buat kertas nak tulis mana. Kata di sahabat, dia ditanya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dia kata, apakah kebaikan? Kita duduk media pula, seminar pula. Nak convention satu hari nak cari kebaikan. Ibnu Umar cakap dua kata. Dia kata, albir innal birra syai'un hayyin. Kebaikan itu satu benda yang simple. Yang pertama, wajhun taliq, muka senyum. Wa kalamun li, cakapan baik. Habislah kita. Kita adalah haji ni. Nak marah secara mana pun, kalau boleh senyum tu, kira hebat lah tu. Tak boleh kontrol. Kata orang biar pecah di perut, jangan keluar di mulut. Tahadera. Maknanya nak marah tu, simpan dulu, simpan dulu. Habis haji esok, kita buat kira lah. Apa-apa benda yang... Tapi dalam haji ni sabar, cakap baik. Yang ada setengah orang ni, anak marah dia maki dulu. Dia maki sampai langit tujuh naik. Oh, habis-habis dia maki semua habis poin dah. Dah ada. Alhamdulillah, nasib baik saya sabar. Kita kata kalau inilah sifat orang sabar, semua atas dunia orang sabar belakang. Tak ada orang tak sabar, betul tak? Tak ada orang tak sabar. Tak sabar semua. Allahul Musta'an. Jadi kita kata, Ibnu Umar kata apa ni? Syai'un hayy. Kebaikan itu satu benda yang simple je. Wajhun taliq, kalamun lin. Muka senyum, cakap baik. Boleh tak boleh kita cari dua ni? Biiznillah azza wa jalla. Kata ulama hadis, wa hadza yahtaju ilayhi fil haji kathiran. Dalam pengembara haji ini sangat perlu dua perkara ini. Sebab apa? Sebab kita berkumpul orang ramai, berebut macam-macam. Berebut pahlah, berebut tempat tidurlah. Allahu akbar. Kita kata Allah Taala dah bantu kita untuk dapat haji mabrur. Nak kata payah, tak payah sangat. Nak kata mudah, bukannya senang. Nak kontrol dua perkara ni mudah. Payah. Sebab itulah seorang makcik, dia ada kematian keluarga dia. Dia pergi kubur duduk nangis. Nabi lalu. Nabi kata, ya amat Allah. Hamba perempuan Allah Ta'ala, isbiri. Sabar. Dia tak tengok siapa yang cakap. Dia halau. Ilaika anni. Kalau masa kita kat rambut pergi, kacau aku duduk sini. Bila dia cakap macam tu, Nabi begini. Rasulullah ni tak kata, aku siapa. Tak. Kalau kita jengik mata juga tak. Nabi pergi. Orang pun mari, makcik. Siapa yang kau halau tadi? Engkau halau siapa? Mana tahu aku. Dia kata aku duduk nangis. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, dia bangun pergi ikut cari Nabi nak minta maaf. Nabi kata inna syadida inda salati tuna. Nabi kata orang yang kuat itu orang yang boleh sabar ketika berlakunya kemarahan. Ini kalau dia maki di tempat bau dah ada sabar, kita kata tak sabar. Inna as-sabr inda salmati tuna. Maknanya, sabar itu ketika mula-mula berlaku. Kalau mula-mula berlaku tu, kita kata astagfirullah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau dia maki dulu, kau ni mata letak ke mana? Bahasa buta, mata ada ke tidak? Habis itu baru sabar kita, alhamdulillah. Nah, kita Allah tak nak uji kita. Di mana kita sabar ke tidak? Sama juga, lafaz apa keluar dari mulut kita ketika berlaku musibah. Bila berlaku musibah, apa yang kita keluar daripada mulut? Subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Inna lillah. Itu tanda keimanan. Tapi kalau berlaku pun duduk panggil, tu panggil itu tanda. Macam buat siang, dia tak panggil Allah, dia panggil Ya Hussein. Mana Hussein lah. Pergantungan hati dia kepada Hussein. Kita nak bergantung hati kita kepada Allah. Pasal itulah kata dia ulama salaf, imanuka tanda kaedah. Imanuka awwalu ma nafaqat bihi lisan. Tanda keimanan kita tu apa yang pertama sekali keluar dari mulut kita bila ditimpa ujian. Bila kena ujian kita la haula wala quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, subhanallah alhamdulillah. Itu tanda kita keimanan kepada Allah. Macam mana kita nak suruh keluar perkata-kata ini dalam hidup kita? Macam mana? Sentiasa basah lidah dengan perkataan ini, insya-Allah keluar. Tapi kalau asyik duk maki je, duk menatal tu menatal ni, keluar menatal jawab dia. Allahu Akbar. Baik. Itu dari sudut percakapan, dari sudut orang panggil pergaulan. Satu lagi, Su'ila Sa'id bin Jubair, seorang ulama salaf, nama dia Sa'id bin Jubair rahimahullah. Orang tanya dia, Syekh, ayyul haji afdal? Manakah jemaah haji yang baik?
Dia kata man at'ama at'am wa kaffa lisan. Orang yang suka beri makan kepada orang dan dia jaga lidah dia daripada perkataan yang tak baik. Kita tambah satu lagi di sini. Poin baru pula, suka beri makan kepada orang. Jadi sebab itulah ana tubuh lajnah bil kita ni supaya kita berebut nak bantu tolong menolong sama-sama kita. Boleh ke tak boleh? Oh, nak bagi makan macam mana ustaz? Dapur muasasah punya. Kita tolong angkat dia bagi makan. Kata dia ulama kita di tepi sungai. Orang mari nak minum air, kita cembuk air ni sudah dikira memberi minum kepada orang. Kita angkat makan siapa? InsyaAllah. Nah, kalau ada bekalan-bekalan yang dibawa tu, bawa pergi belakang minum. Bawa apa bekalan? Surundeng, tambah daging, apa lagi? Icah. Ha? Apa sajalah yang bekal-bekalan yang terbawa pergi, nampak senyap, tak ada orang makan, keluarkan balai-balai gitu. Saya bimbang juga, takut anak balik tengok, ni apa ni mak? Surundeng hajah. Kenapa? Sebab dia pergi Arafah tak makan. Kena imam tu. Jadi kurang-kurang boleh tu dia suruh dia hajar. Buat gitu. Jadi kita nak kita jahat bagi makan. Okay, Suprono, tiga hari itulah kita bersahabat. Tiga hari lah kita boleh kenal kawan. Tiga hari lah kita tahu dengkul dia punya berapa darjah. Kuat kan dengkul. Jadi mana pun tak kuat ulang bak dengkul. Memang akan berlawan lah pulau-pulau lah kata. Tambah-tambah lagi bila kita dah penat, lagi kuat dia punya dengkul. Sebab itulah bila kita nak tidur, nak tidur nanti ikut sunnah Nabi SAW. Nabi suruh tidur macam banyak. Tidur atas lengan ni, kanan. Banyaklah dari sudut kesihatan nanti kita suruh doktor cerita. Doktor ada? Kita buat kesihatan, kenapa tidur belah kanan. Jadi banyak faedah. Faedah yang pertamanya, ikut sunnah. Faedah yang keduanya, kurang dia punya bunyi. Dia punya tangan wipik, dia tak apa kuat. Yang ketiga, kita kan pakai ihram, tak ada seluar dalam. Bila tidur macam ni, dia tak kacau. Berapa lagi senarai? Pakai cara hak Nabi ajar tu. Allahu Akbar. Mulia. Satu, dapat kemuliaan ikut Nabi. Yang kedua, dapat keselamatan dari sudut sosialnya pula. Masya Allah. Allah Ta'ala beritahu. Baiklah. Jadi kita perlu pada it'amu ta'am, beri makan kepada orang. Minum masuklah apa-apa. Jadi, cuma jangan banyak sangat makan tu, tanda payah. Selur-selur lah bagi makannya. Beli apa-apa kuih-kuih yang bawa tu, bawa belakang dia. Laku. Alhamdulillah, dia tak ada makanan lain. Makanan di Mina ni biasa muasasah, dia akan bagi makan dalam pek ni. Nasi, tak ada kuah. Sebab tak ada kuah, dia takut basi. Tandah tak cukup, beratur kiu tu nak uzubillah lah. Kita minta Allah telah selamatkan kita. Macam mana kita nak apa, nak dapat. Jadi, untuk selakau keselamatan, tak ada kuah. Kuah kita ni Indomie. Yang tak makan Indomie pun makanlah juga hari tu. Rasmian dia di Mina. Baik. Kata di Syekh Abu Ja'far Al-Baqir rahimahullah, Abu Ja'far Al-Baqir, dia kata, aku tak kisah siapa dia orang ni. Kalau dia pergi haji, dia kena ada tiga perkara. Ciri-ciri jemaah haji yang baik, yang disebut oleh Syekh Ja'far, dia kata apa? Tiga perkara yang kita kena bawa bila pergi haji. Dia tak sebut bawa beg ke, bawa serunding, tak ada. Itu biasa naluri manusia. Tapi yang kita ada tiga. Boleh. Yang pertama, wara'un yahjuzhu an ma'asiyah. Sifat wara', sifat takwa, sifat takut kepada Allah Taala yang menghalang dia buat maksiat. Kita walaupun dalam ihram dengan ada alat gadget di tangan ni, boleh lagi tengok benda-benda yang tidak baik mungkin. Jadi sifat wara' tu menghalang. Satu. Artinya kawalan dalam dirilah. Kawalan kita dalam diri kita. Kita sendiri jaga kita. Dalam bahasa Kowi dulu dia kata, kita jaga kita. Betul tak? Kita jaga kita. Tak jaga kita, pakai gelap lah jawab dia. Baik. Yang kedua, tolong. Sifat lemah lembut. Toleransi. Yang boleh mengawal kemarahan. Ini dia kena bawa. Sifat waram, sifat lemah lembut. Yang ketiga, husnul sohbah. Elok pergaulan dia dengan sahabat-sahabat. Jangan mudah nak marah lah tengok. Oh, dia ni ambil tempat aku. Bagi tahulah saya tak ada tempat ni. Fafsahu. Apa ni? Tafassahu yafsahillahu lakum. Berilah ruang kepada sahabat. Allah Ta'ala perluaskan kubur kita, insyaAllah. Amin ya Rabb. Jadi tempat tahun ni saya dengar mencabar.
Sebab bila dia buat kemoh macam ni dinding, tak nak gerak, kita tak nak tolak dah. Kalau kemoh yang boleh gerak macam ni, kita boleh tolak gini kan. Jadi tak boleh kalau dia kerak. Jadi payahlah sikit. Jadi tunggulah dalam taklimat nanti dia akan beritahu. Kita bagi tahu apa yang kita nak motivasi di sini. Biiznillahi azza wa jalla. Kita nak berapa perkara? Abu Ja'far kata tiga perkara. Yang pertama, warak. Kedua, lemah lembut, toleransi. Tiga, elok pergaulan. Maksudnya kita sahabat baik. Maka ini diperlukan oleh para pengembara lebih-lebih lagi di haji. Sebab haji ni dia ada SOP satu lagi, iaitu lah nak jaga larangan yang Allah sendiri larang. La rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Kata Syekh Rabi'ah, berkata Syekh Rabi'ah, Rabi'ah perempuan, laki-laki. Kalau tempat kita Rabi'ah jadi perempuan biasa. Orang Arab Rabi'ah. Dia kata al-muru'ah fis safar, akhlak si musafir. Maruah orang musafir kena ada tiga perkara. Maruah orang musafir ada tiga perkara. Yang pertama badluzat. Dia beri bekalan dia tu kepada orang. Maknanya bekalan yang kita bawa boleh share. Kita makan bersenyap-senyap macam sama di asrama dulu lah. Makan-makan masuk buah kat. Itu kawan mari minta. Kalau tak minta, dia budak-budak dia buli. Sekali buka dia serbu. Mak dia bagi kotak habis kok untuk seminggu. Mari yang kawan satu malam ambil. Dia kata apa? Itu adalah haji ni tu sebab panggil asrama dulu lah. Kita makan insyaAllah. Bazluzat, maknanya bekala-bekala yang kita bawa tu kongsi sahabat-sahabat. Yang kedua, qillatul khilaf. Jangan banyak sangat duk berkhilaf dengan sahabat. Kalau dia kata hijau, kita duk main biru, hijau, biru, akhir kali balik. Tak usah dia kata. Macam orang tu dia kerah kepala, dia main, dia masuk di hutan. Bunyi benda, sereng. Orang tu kata burung, orang tu kata kambing. Burung tu, kambing. Tak lama terbak tu. Aku kata dah buruk. Dah kambing pun dah terbak. Dia upaya pun dah kambing. Dia kata apa dah? Dia nak yang kerah kepala dia tu. Dia berdiri dia tak faham dengan aku kalah. Dia upaya pun kambing juga. Dia kata apa? Kambing magic ni. Kambing ajaib. Jadi kita tak suruh khilaf banyak. Tak jangan banyak khilaf. Kita toleransi lah dalam masalah-masalah buat benda-benda khilaf tu insyaAllah. Sebab lah bila mu'ah ni dia tanya, kita ni boleh ke buat amal seperti yang Nabi kita buat sepenuhnya? Solatnya, dengan jamaknya, puasa. Kita kata kita dalam keadaan. Kalau kita diberi arahan supaya buat macam ni, kita akan ikut. Kita ni bukan jemaah nak pergi berkhilaf dengan orang, bukan jemaah nak pergi berkelahi dengan orang. Kita nak mencari keredaan Tuhan, insyaAllah. Yang ketiga, biasa orang musafir ni penat, dia kena ada juga gurau senda yang tidak dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Mana kena ada juga sekali-sekali bergurau. Nah, kalau tak gurau langsung serius. Dia tu kenapa dia ni? Dia pergi haji tu. Dia pun tidak akan sejak lah. Sebab kita terih orang lain sebelah dia pun. Tukar rupak weh. Mainnya tak cakap dengan orang. Tak cakap dia bagus. Sebabnya kadang-kadang bila kita bercakap dia nak gurau ni. Kadang-kadang gurauan dia pergi lebih. Lebih pada hal. Dia kawal lah. Dalam gurauan kita kawal. Jangan menyakit hati kawan. Ataupun memperli kawan. Tak suruh dulu. Gurau boleh. Kalau tak gurau tu, tak boleh. Dia punya lebih sangat. Kita tengok contoh-contoh bagaimana para salafus soleh, orang-orang yang salah dulu, bila dia berebut nak khidmat kepada orang yang pergi bersama dengan dia. Syekh Ibrahim bin Adham, tulis nama ulama salam. Kalau orang yang kita sahur dengar nama ni, Ibrahim bin Adham rahimahullah, bila orang nak ikut dia pergi musafir, dia kata dua syarat. Syarat yang pertama, bila masuk waktu azan, dia nak azan. Sebab apa dia nak azan? Sebab setiap tempat dia berhenti, bila azan Nabi SAW bagi tahu, bila seorang kita laungkan azan, didengari oleh pokok, batu, kayu, semua akan jadi saksi kepada dia di akhirat esok. Jadi dia nak suruh sepanjang perjalanan dia berapa ribu kilometer berjalan nak sampai ke Mekah. Masuk waktu solat, aku nak azan. Biar pokok-pokok dengar situ. Dia. Yang mahu kita ni pun, biar berebut juga nak azan. Yang buat anak suruh azan, orang tu lah yang akan tangan. Rugi lah kita. Bila pula, dinding-dinding Mekah ni nak jadi saksi kita jadi azan.
Lepas hari ini boleh buka azan. Kalau siapa berbuk, kita akan undi. InsyaAllah, tengok simpan. Berkelahi tak ada. Yang kedua dia syarat, al-khidmah. Dia kata, aku nak khidmat pada kamu semua. Dia tuduh khidmat pula. Kita nak suruh orang khidmat kita je kan? Dia tuduh khidmat. Syekh Abdullah Ibn Mubarak. Tulis nama. Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah ta'ala. Waktu tengok nanti, ada buku yang dikeluar. Nama dia Abdullah bin Mubarak. Dia ni mujahid abid. Dua sifat ni payah nak terkumpul dengan satu orang. Mujahid abid. Dia kuat setahu dia pergi musafir berjihad. Tahu lagi dia beribadat pergi haji. Itu dia panggil mujahid abid. Ada semua orang tu ibadat je tak tahu jihad. Ada semua orang tu jihad saja tak ada. Ya Ibrahim apa ni Abdullah Barat dia punya dua sifat yang begitu besar. Dia ni suka jamu makan. Suka buat kenduri, buat jamuan pada orang. Dia suka orang makan, dia sendiri puasa. Nah itu di antara benda-benda. Kita kalau kita puasa tak jamu dia orang. Orang yang mari rumah tak akan air dah. Maknanya kita puasa. Awak silap mari hari lah. Mari hari sini, mari hari lain lah. Awak tak ada, tak akan lah makanan. Kita puasa tak akan makan. Dia kata di para ulama fiqh, dia kata, kalaulah orang tu datang dengan mau'id, dengan temu janji yang telah kita buat, kita pun sediakan makanan untuk dia banyak-banyak, tiba-tiba kita tak makan, itu tak boleh. Itu dia panggil kecil hati kawan. Kecil hati kawan tak boleh. Kecuali hari kebesaran. Macam hari Arafah, hari Ashura, yang tak boleh ditunda pada hari lain, dia punya puasa hari itu je dalam tahun ni. Kalau hari Senin minggu depan ada lagi kan? Tapi kalau hari Arafah, tak puasa hari ni, dah tahun depan kalau hidup lagi. Itu tak boleh buka. Kita kena buka. Ya kadang-kadang kita ni, apa ni, duk jaga body sangat. Jaga body tu. Kenapa tak makan? Jaga body. Kita kena ingat, bila orang mari rumah kita, jaga hati kawan lebih besar daripada jaga body kita. Tulis ayat. Menjaga hati. Jaga hati sahabat-sahabat lebih besar daripada jaga body. Jaga body kita. Dah kita makan banyak kali dengan dia hari ni, esok puasa lah. Diam, jangan cerita dengan orang. Tak boleh aku makan banyak ini, esok puasa. Awal-awal lagi nak declare kita punya ibadat. Tak usah. Diam-diam, dia balik. Happy, oh tu yang rumah. Tak juga, makan dia sendiri buat. Baru orang semangat. Kita suruh orang makan, kita tak makan. Tak tahu, tak akan tidur, tak tahu. Dia kadang-kadang orang yang kadang over sangat. Dia jemput kita pergi rumah dia, satu meja penuh hidangan. Duk ulang ayat sama. Maaflah Ustaz, tak sempat nak sedia apa-apa ni. Dia ni macam perli. Ingatkan cerita orang yang pergi rumah kawan tu. Dia masuk ke baik-baik kan. Bini dia kata, akak dua-dua lah nampak standard sikit kita punya hidangan. Dia kata, tak boleh, aku benar kawan aku ni. Tapi bini tak puas hati. Nak suruh ada hidangan sini. Dia akak dua-dua ikut. Jadi habis yang pertama, duduk hati tengok. Kalau yang kedua ni usik tak usik? Kawan tu tengok, oh dia. Usik pula, dia pun lau ke bini. Aku kata dah. Mana aku kata dah mana? Aku cakap dah, kamu tak dengar. Dia ni makan ni. Kalau akak dia gomong belakang. Kita pun tengok-tengok lah juga. Kenapa orang kena pun tak ada, janganlah. Dia kata akak. Cerita tak habis ni. Baik. Cerita Abdullah Mubarak rahimahullah ta'ala. Dia boleh jamu orang ketika dia berpuasa. Rahimahullah. Jadi kita pun jangan alasan lah. Bila orang pergi rumah, asyik duduk. Saya puasa. Macam nak suruh anak ala orang tu balik je. Kita puasa tidak menghalang kita pergi main minum kepada orang yang tak berpuasa. Jadi jangan buat. Satu lagi pantang larang, tanya orang. Bila orang rumah tanya dia nak makan. Tak payah baru makan. Kalau dia baru tu pagi tadi. Tanya-tanya akhir kali balik kawan dia tak makan apa. Tapi orang Arab senang. Arab dia direct. Bila kita pergi rumah dia, kita lama tak jumpa kawan rapat. Dia senyap-senyap pergi sebelah kambing. Lepas tu dia bersumpah, wallahi la takulan. Demi Allah, mau kena makan rumah aku hari. Oh, sumpah. Tak kata. Kita kata, tak payah semua sumpah lah. Ajak punya kambing sebelah pun kita tunggu. Abang ni, kuat dia nak suruh kita makan sampai kat sumpah. Jangan main dengan arak ni. Itu arak ni bukan sangat jaga hati dengan body-body. Dia jaga sekali. Cerita Abdullah bin Barak, Rasulullah SAW, bila dia nak pergi haji, tahu dia pergi haji, dia akan istiar. Tahu ni, aku nak pergi haji. Jadi orang kampung akan mari, jumpa dia. Syekh, saya nak ikut. Boleh. Berapa belanja? Kita katalah masa tu 1,000 dinar contohnya. Mari 1,000 dinar. Mari 1,000 dinar, dia simpan.
pandang nama orang ni tak dalam kas. Kemudian dia simpan macam tabuh haji lah dia. Tabuh haji sama dia. Dia bawa orang tu pergi haji. Lepas dia bagi makan kepada orang ingat kau bayar pakej. RM1,000 dinar tu dia. Dia bagi siap. Lepas haji dia bagi duit, dia beli hadiah. Kau balik masing-masing keluarga. Sampai di Maru, di kampung dia, dia panggil semua orang tunggu. Dia buka balik dia punya tabung tadi, dia bagi balik ke kawan. Semua atas nafkah dia. Berapa orang setahun, wallahualam. Yang penting itulah orang yang begitu hebat. Kalau kita ada pekeh lagu ni, kok. Kalau anda ada pekeh lagu ni, mati pekehnya. Kita kata ini antara albiru, maknanya dalam perjalanan haji kita ni, kita fulasahkan beberapa perkara yang penting hubungan dengan manusia. Yang pertama, muka senyum. Lagi, cakap baik. Lagi, banyak sabar. Ha, lagi, jangan ada banyak khilaf. Lagi, ada gurau sendera yang terkawal. Ha. Ha. Lupa kasih makan. Dan kita main suka saja. Tak lapas. Ha. Macam tu suka. Mana suka tu? Kebajikan dah. Macam cerita orang salah senyum. Dengar cerita. Dia belajar hadis ni. Senyum tu sedekah. Jadi setiap kali tabung masjid lari dia senyum. Jadi orang yang ada kata senang majid tu dia senang style ni pegang uncang ni orang ni jeng kita dia tak pergi lagi tak pagi kau cik dia senyum dia pun tanya kau cik 3 hari dia ada senyum tak masuk dia kata senyum kan sedekah. Oh kata mau jeng boleh kau cik ni jadi sedekah pun ada tempat dia dengan tabu tak boleh main senyum tau kena masuk. Jadi itulah dia panggil berapa dah kita kita amut ta'am jaga kebersihan lagi tak? Bagi tempat yang selesa. Itu adalah hubungan kita dengan manusia. Kategori yang kedua dalam bab ihsan, dalam bab bir tadi, yang kedua melakukan semua ketaatan. Bila kita nak haji, kita kena lakukan rukun haji. Berapa rukun haji kita kena buat? 6. Yang pertama ya. Lagi rukuk dan rukuk. Apa lagi? Tawaf. Sa'i. Ha. Tahallul ke cukup? Cukup. Lagi? Tertib. Alhamdulillah. Ingat. Maknanya kita kena buat rukun, kena buat syarat, kena buat yang sunat. Jangan kata ini sunat je. Lah. Tak ada je dengan sunat. Setengah orang ni dia belajar fiqh. Betul. Definisi amalan sunat apa dia? Buat apa-apa. Tak buat? Tak buat. Tenang je hidup. Kenapa tak buat tu? Sunat je. Pasal ada je belakang tu lah jadi. Kita tak main sunat ni. Betul tak? Bila kata, yang kita kena betulkan dari sudut motivasinya, definisi dia, yang sunat buat dapat pahala, tak buat? Rugi. Tak buat? Rugi. Dia kuat sikit. Baru kita rasa, aku pernah solat sunat ni, tak buat. Rugi. Lebih-lebih lagi pahala di Mekah ni 100. Oh banyaknya dapat. Rugi. Jadi kita buat maksimal, jangan ambil minimal. Kalau solat zuhur tu qabliyah zuhur ada 4. Lepas zuhur 4 ambil 4 juga. Nak gimana kita? Biasa dulu kita nak kejar masuk jabat. Nah. Tanya kalau pergi KL dia orang suruh tazkirah ke ketumbuh dia tanya. Oh minit ketumbuh. Kata sini orang tak buat banyak pasal 15 aja minit. Saya kata saya ni kadang-kadang terlajar sebab kita syarah ketumbuh tu. Baca sambil syarat, naik setengah jam. Dari sini orang tak buat lagi tu. Kata, tapi orang buat ke mana? Dia kata, 15 minit je. Lepas tu nak gimana? Makan. Jadi ada masa. Sini, nak gimana? Makan juga. Dia nak pergi melontar. Kita fikirlah Allah Ta'ala beri anugerah kita 30 hari, 40 hari. Betul-betul kosong dengan perkara-perkara lain yang dia beri peluang oleh Allah SWT untuk beribadah. Kita kata tumpu kan. Tambahkan dia punya nilai tambah aset kita, alhamdulillah. Adapun jenis-jenis kebajikan ni Allah Taala letak dalam satu ayat. Tanda tuan-tuan, nama dia surah Al-Baqarah ayat 177. Ada 6 jenis kebajikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukalah kebaikan itu kamu hadap muka kamu ke timur ke barat, walakinnal birra man amana billah. Tanda
Kebaikan itu yang pertama sekali, orang yang beriman kepada Allah. Dan hari akhirat, sudah pastilah dengan rukun iman itulah. Wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. Yang kedua, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masajin was sa'ilin wa fir riqab. Maksudnya kita infakkan harta kita kepada orang-orang yang disebut oleh Allah Ta'ala tadi. Yang ketiga, wa aqama salat. Orang yang mendirikan salat. Itu untuk tanda ya ayat ini. Al-Baqarah 17, nanti boleh detailkan. Yang keempat, wa ataz zakah. Orang yang menunaikan zakat. Yang kelima, al-mufuna bi'ahdihim idza halu. Orang yang tunai janji bila berjanji. Kita sekarang ni di antara mudah yang kita nak buat atas dunia ni, apa dia? Berjanji tak mau tunai. Jangan. Berjanji dengan anak pun kena tunai. Ni mana mari bekal ni, janji apa dengan anak? Waktu anak bergantung kat kaki mak dia, dekat airport, janji apa ya ibu? Nak beli kapal terbang sebuah. Beli lah. Lepas haji ni keluar kapal terbang talbiah. Labbaik Allahumma labbaik. Anak bongsu saya dulu, tak silap 4 buah ke 5 buah kapal terbang. Setiap tahun kena beli kapal terbang. Last kali dia dah besar masuk sekolah. Dia kata, abang, bolehlah kapal terbang. Kata, nak ke apa pula, mak? Nak naik kapal terbang. Cuti tu dia, main beli kapal terbang saja. Pakar dua kali tak ada, dua kali kan. Cabut tayar kapal terbang main di China. Dia kata mak nak apa pula? Dia kata, naik kapal terbang lah pula. Dia main, beli saja. Dia cuti juga. Jadi kita buat naik. Tak sama lagi nak buat kapal terbang. Nak buat kapal terbang pula? InsyaAllah. Baik. Maknanya, ini keadaan kita. Kita zakah al-wafa' bil ahdi yang kelima tadi, tunai janji. Apa sahaja janji? Pernah janji dengan isteri yang tak tunai lagi sekali? Ada tak? Cuba hajah ni, ingat. Dulu, berjanji tak tunai sampai hari ni. Apa dia? Banyak termomek tak boleh lagi. Jadi tunai, jangan tergurau. Itu hak dia. Waktu dia kata waktu jadi isteri tak janji dah. Belum tu. Masa tu teka tu. Itu pun janji juga tu. Ada tak tunai lagi, tunai kan. Dan termasuklah janji kita dengan Allah Azza Wajalla, nazar. Ada tak kita menazar, belum tunai? Aku ni kalau dapat sekian-sekian, wajib ataku sebelah saya pun tak tunai. Ada tak? Kalau ada, tunai. Mari kita ke sebelah unta. Atas niat lah, unta ke kambing ke apa saja yang kita niat, kena tunai. Itu dia panggil hak Allah SWT. Janji kita dengan manusia tunai, janji Allah pun tunai. Dan yang keenam, وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. Sabar ketika senang, ketika susah. Mana kita senang? Sabar ketika senang ke tempat ketika susah? Senang pun kena sabar juga. Kalau tak sabar, dia tak syukur. Banyak dia punya kaitan. Yang pentingnya, maknanya itu dia panggil albir dalam kebajikan haji ni banyak. Ini saya nak ringkas ya, panjang bercerita kita. Jadi di antara ciri-ciri kebajikan dalam haji yang disebut oleh Allah SWT, tanda tuan-tuan. Ini fokus kepada tajuk haji dia, iaitulah banyaknya zikrullah. Banyak zikir. Ingat, banyak zikir dalam berhaji. Sehingga Nabi SAW dia kurung haji itu dalam beberapa perkara. Nabi kata, innama ju'ila tawaf. Tawaf. Sa'i. Melontar. Untuk apa? Liqamati zikr. Semua untuk ingat kepada Allah SWT. Jadi kita ingat kepada Allah Ta'ala. Maka dalam ayat haji, tanda tuan-tuan, dalam ayat haji ni Allah Ta'ala sebut dalam Laisa alaikum junahun antabdahu fadlam min rabbikum fa'idha afaktum min arafatin fazkurullaha indal mash'aril haram wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamina ad-dallin thumma afidhu min haythu afada an-nas wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. Tanda ayat apa betul? Baqarah. Cuba tengok ayat apa. 117. Tengok dalam Quran. Dia tertulis sini. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita,
Fa iza afaqtum min arafatin fadhkurullah. Bila kamu keluar daripada Arafat, cek ayat, nombor ayat. Fa iza afaqtum min arafatin fadhkurullah inda al-mashal haram. Bila kamu keluar daripada Arafat, mu kena pergi zikir pula di Masjidil Haram. Mana Masjidil Haram? Al-Mash'aril Haram di mana? Muzdalifah. Pasal apa Muzdalifah nama dia Mash'aril Haram? Sebab apa Muzdalifah nama dia Al-Mash'aril Haram? Kenapa? Hmm? 199 surah Al-Baqarah. Ah, tanda 199 surah Al-Baqarah. Mudah sekali ni. Hmm. 199 200. Itu dipanggil ayat zikir. Allah Taala sebut zikir. Wazkuru kama hadakum. Allah Taala. Kemudian fa iza qadaitum manasikakum ayat 200 fazkurullah. Bila kamu selesai haji, zikir. Maknanya dalam kerja haji ni Tuhan tak berakkan kita lebih daripada berzikir. Sebab itulah kita duduk di Mina nanti. Nak buat apa 3 hari 3 malam situ? Nak puasa tak boleh. Nabi sebut ayyamu Mina, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah. Hari Mina ni hari makan, hari minum, hari zikir. Sebab apa dia sebut hari makan? Sebab dia sembelih korban besar daripada hari raya. Tapi orang masyarakat nasib baik zaman kita hidup dalam kemah ni, mana ada ada main makan waktu lah. Alhamdulillah kita pun ada makanan. Daripada tak ada makanan, nah, orang negara lain yang kelaparan banyak lagi. Gimana? Kemudian semua dalam ayat-ayat haji ni wa adzim bin nasi bil haji yatuka rijal dalam suratul hajj liyashhadu manafi'alum wa yazkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, mungkin sebut nama Allah lah pada hari-hari yang termaklum, iaitu hari haji. Maknanya hari haji ni para jemaah sekalian kita kena banyak berzikir. Yang antara zikir kita talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Zikir kita subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Zikir kita baca Quran. Baca Quran zikir ke? Kenapa tak zikir? Kita berzikir dengan kalam Allah. Besar dia punya kedudukan. Di antara zikir yang terbaik, kita ada ayat. Tengok, ayat sambungan dia tu. Ayat 202, 201. Tengok. Ayat 200, di ujung ayat, Allah Ta'ala sebut, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ. Ada di kalangan manusia, duk zikir dunia ya. Not project, not tu, not ni. Sebab itulah anak cerita dulu. Ada sekumpulan pemuda mari haji. Satu file dia bawa. Satu file apa tu? Kebetulan saya tengok yang bukan nak attack orang. Dia kata, kiriman doa kawan-kawan. Kata, bagus dia orang ni. Wasiat dengan bertulis dia punya doa. Kata, tengok boleh tengok. Dia pun gelang rambut nak bagi tengok kan. Nak buat anak ni buat ceramah pula. Tak bagi guru minta. Gelang rambut. Kata, tengoklah sikit. Kata, tengoklah. Tapi janganlah baca nama orang tu, kata aku pun juga. Nah, kita baca. Saya sekarang ni sudah memiliki BMW 5 siri. Doakan di Arafah supaya dapat 7. 7 kah paling besar. Isteri dia. Cok dia ni. Balik lain pula. Daripada dia punya label apa MLN. MLN hak dia jual. Seri-seri. Dia sudah berada di gold, not diamond. Diamond kau tinggi lagi. Itu yang dia punya pesan eh. Tak ada nak minta surga ke apa pun. Kita kata Masya Allah. Kita bila baca ayat ni teringat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah. Ini minta dunia lah. Betulah Allah Ta'ala pesan dalam ayat 21. Tengok ayat 21. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kata di ulama tafsir, ulama salah kata, inilah zikir yang di antara zikir yang terbaik yang tuan-tuan haji dan hajah kena baca sepanjang haji. Rabbana, kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ulang hari di sambil lain lah yang buku zikir kita bagi tu. Yang pentingnya selang sedih, ada masa sedih subhanallah, ada masa lagi Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah kata apa? Tengok ayat 22. Ulaika lahum naulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sadiq hisab. Siapa yang nak minta dunia akhirat, Allah Taala akan beri dunia akhirat. Insya-Allah tuan-tuan bijak dalam meminta, bijak dalam menggunakan masa, bijak menguruskan waktu yang sangat berharga sepanjang kita menguruskan haji. Biiznillahi azza wa jalla.
jadilah orang bijak. Orang tak bijak, orang buat apa? Orang mensia-siakan peluang yang diberi oleh Allah SWT. Nak mari pula. Kau ada botak kan, nak mari pula. Boleh ya, macam-macam visa keluarkan ni. Visa mujamalah lagi. Visa purada lagi. Visa apa lagi? Visa diarab lagi. Kita kata, kita nak jadi tetamu Allah. Bukan semudah yang kita cakap. Kalau kita mari, tak ada kesedaran apa-apa, ada di Arafah dia. Lebih duduk buah pagi sampai gelap. Kalau tak tahan lagi, duduk hajiman boro tu lah. Jumpa nanti. Kalau jumpa, tegur-tegur lah kalau mampu. Pakcik, saudara kita duduk di Arafah ni. Ada satu orang pakcik, tu ada dia. Tunjukkan pakcik ni. Kata cikgu dia muda sangat. Saya apa kat mana? Saya kata pakcik, kita di Arafah ni. Saya tahu. Dia tahu dia Arafah. Mana kita? Mungkin dia tak sedar. Kata, pokok tak payah nak sini. Kita akan mari jadi tetamu Allah Ta'ala. Lepas tu dia padam lah api tu. Bila-bila apa dia tunjuk. Awak siapa? Kita pun ingat tadi. Allah kata apa? Wala jidara. Bila jangan bantah. Kita kata siapa lah. Tak apa lah, saya pergi lah. Malah aku cari nyakit. Mereka tu ada kat mana. Kat dia lah. Takut pun bahas itu. Kalau sedap lagi siapa di Mina. Kalau di Mina ni orang muda. Muda orang macam abah kita. Muda. Ingat lagi muka dia. Waktu anak balik daripada tandas. Nak balik ke kemah tu. Sampai dekat dengan tong sampah tu. Dia ada situ diri, tengah nak pasal rokok. Kita pegat tangan dia. Ya akhi, haji. Tak salah rokok sini. Kenapa? Kita duduk haji ni, tidak baik. Kalau kaya mohon rokok ni, bau masak awak di korang lain. Kaki rokok, kaki rokok juga baru tinggal dia. Dia tak boleh bangun ke tu? No. Oh, dia naik gam lagi. Loh, pak. Nanti kita, dia pun kerah tak mau juga. Kita suruh campur, tak mau campur. Kata dia ni, kalau aku kerah juga kepala. Kita bagi motivasi sikit. Ya akhi, kalau tak ada Allah Ta'ala beri peluang kita mari haji, kalau kita tak nak berubah di sini, kita nak berubah di mana? Ayat dia padu dia awak. Dia tengok saya, kata, saya memang tak nak berubah. Jadi kita kata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya pun lagi balik, menangis kita. Bukan dia menangis, saya menangis. Kesian ke dia, sampai begitu sekali. Saya ni rokok. Setakat yang saya jumpa atas dunia ni, di hospital, baru kita di hospital, jumpa seorang pemuda masuk, pakai patahkan t-shirt. Atas belakang dia tulis, biar putus cinta, jangan putus rokok. Hospital dia, hospital dia. Bagaimana jaga boleh masuk? Okey lah, gini. Mari hot ni, teruk lah. Dia kata, biarlah, dia tak memang tak nak berubah. Kita kata, innalillah, wa inna ilaihi raji'un. Saya pun lari. Maknanya, kita nak nasihat orang setakat dia, no. Kalau melangkah dia tak nak, kita kata Masya Allah, tabarakallah. Walaupun sudah berada di bumi Arafah, walaupun sudah ada di Muzdalifah, walaupun berada di bumi menjadi tetamu Allah, tapi kalau Tuhan tak pilih, kita tak akan berubah. Maka itulah kata ahli motivasi, quwwatul azimah, kekuatan jiwa, kekuatan jiwa dengan ikhlas kita berubah, inilah perubahan yang pertama. Ini tuan-tuan dan puan-puan, letak keazaman aku nak berubah. Boleh tak boleh? InsyaAllah. Letak awal-awal lagi. Aku nak berubah, Ya Rabbi. Ubahlah aku ni kepada menjadi hamba yang soleh. Ubahlah aku ni kepada hamba yang soleh. Setengah jam kita mengarai merayu di Allah Ta'ala, di Arafah, bergantung kita di dekat Kaabah. Sebelum pergi haji lagi kita rayu, InsyaAllah kita akan tengok perubahan-perubahan yang sangat ketara dalam jiwa kita kalau kita ikhlas memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kita mari seperti tadi, memang saya tak nak berubah, kita lari bukan dia yang, kita menangis bukan dia. Allah Allah. Baiklah. Tadi ihsan yang pertama. Ciri yang kedua, birrul haid. Yang kedua, pilih nombor dua. Jangan lagi dia punya poin. Meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Sebagaimana dalam Al-Quran ayat 197, Allah Ta'ala berfirman, Al-hajju ashurum ma'lumat. Haji itu boleh dibuat pada bulan-bulan yang tertentu. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Siapa dia niat haji, jangan lagi buat rafat. Rafat ni hubungan dengan wanita. Dengan bini dia sendiri pun tak boleh. وَلَا فُسُوق, jangan buat benda jahit, benda jahat, benda tak baik. وَلَا جِدَال, jangan berbantah. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ. Allah kata, benda baik yang kamu buat, Tuhan tahu. Tak usah bagi declare kepada orang, tak usah duduk istiar kepada orang, tak usah duduk apa ni, duduk publish kepada orang. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kamu berjalan menuju Allah Taala dengan bekalan takwa. Wattaqu ya ulil albab. Al-Baqarah
197. Jadi karena itulah dalam saya tahu uraiannya di sini termasuklah larangan-larangan ihram 13 itu jangan dilanggar dan termasuklah perkara-perkara apa saja yang tidak baik. Maka bila kita tinggal dua buat dua perkara ini, buat baik kepada manusia, buat baik dengan Allah Azza wa Jalla, tinggalkan larangan, insya-Allah ketika itu terlaksananya haji mabrur. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura. Amin. Wa sa'yana sa'yan mashkura. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi, kami yang akan menjadi tetamu-Mu ini, yang telah menjadi tamu-Mu di tanah haram ini, yang menjadi tamu-Mu di bumi Arafah nanti. Berilah taufik kepada kami supaya kami mendapat haji mabrur. Ubahlah hati kami menjadi hamba yang muslim, yang muslimah, yang soleh dan salihah, yang patuh pada perintah Allah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam hati kami benci kepada mungkar, maksiat dan segala perkara yang tidak baik, ya rabbal alamin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita nak khulasahkan ciri-ciri haji mabrur sepanjang ceramah tadi, ada berapa ciri? Berapa ciri? Yang pertama, boleh khulasah haji mabrur itu mesti terlaksana beberapa perkara. Yang pertama, ifa'u arkanihi wa wajibati. Kita buat haji, sempurnakan rukun, sempurnakan wajib, sempurnakan yang sunatnya semampu mungkin, insyaAllah. Haji ni tak banyak sangat benda sunatnya. Benda sunat dia talbiyah, zikir banyak-banyak. Baik, satu. Ini berdasarkan kepada sabda Nabi SAW, khudu anni manasikakum, ambillah amalah haji kamu tu mengikut apa yang aku buat. Kita akan buat setakat mana yang kita mampu, insyaAllah. Yang tak mampu kita istighfar, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak buat tapi tak mampu. Bukan benci pada sunnah Nabi, tapi kemampuan kita terhad, mungkin terikat dengan peraturan, terikat dengan pergerakan orang, terikat dengan macam-macam keterikatan. Jadi kita kata orang cinta kita kepada sunnah tapi kita tak nak buat. InsyaAllah Allah Ta'ala beri pahala mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tulis ciri yang kedua, al-ityam fihi bi'amal, melakukan semua perkara-perkara kebaikan yang telah saya sebut tadi, kebaikan dengan manusia, kebaikan dengan Allah, kebaikan dengan termasuk juga hak makhluk-makhluk lain, hayawan-hayawan. Kalau zaman dululah kan, dia bawa unta, pada tu hari tarwiyah ni unta minum air kenyang-kenyang, dah pergi sana tak lebih kacau. Tapi kita sekarang ni, apa yang kita nak ihsan kepada apa? Kereta lah, jangan berisi banyak lah. Baik. Dua. Yang ketiga, husnu mu'amalatin nas, elok pergaulan kita dengan manusia dan kita memiliki akhlak yang mulia, insyaAllah. Nabi kita kurung albiru dengan sepatah perkataan. Apa tadi? Albiru husnul khuluq. Kebaikan itu akhlak yang mulia, insyaAllah. Kita cubalah. Kamu dah ditafsir oleh Ibn Umar dengan apa tadi? Ibn Umar kata apa? Al apa ni? Wajhun tali, muka senyum, cakap baik. Allahu Akbar, kenapa tak ada? Allahu Akbar. Jadi ada lagi kebaikan yang Nabi kita ajar kepada kita, iaitulah banyak beri makan kepada orang. Yang ke empat, anda boleh-boleh tu. Ingat ni, insyaAllah kita raih haji mabrur semua kita, biiznillah. Yang keempat, kathratu zikrillah ta'ala, kita kena banyak zikir kepada Allah SWT. Banyak zikir. Zikir yang paling mulia sekali, apa dia? Ha? Baca Quran sebuah tu. Rabbana baru satu ayat. Baca Quran tu. Berapa kan dapat Quran sekat mari? InsyaAllah, tak apalah, tak, tak maklum pun. Tapi saya nak suruh tuan-tuan sedar. Eh, nak pergi haji tadi? Puluh hari dekat sini, berapa juzuk kau baca? Kita biar ada sentak dalam jiwa kita, insyaAllah. Sebaik-baik doa semalam kita baca. Ada yang terdengar, ada dengarkan. Sebaik-baik doa, doa hari Arafah. Sebaik-baik ucapan aku, Nabi kata, apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
لهم الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Ingat kan? Sebaik-baik doa. Timbul soalan, mana doa? Ada doa tu? Ada minta? Tak ada minta. La ilaha illallah wa la syarika. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, yang esa, tak ada sekutu bagi dia. Mana minta? Tak ada minta. Maka itulah ulama hadis kata, minta tu dua kategori. Permintaan ada dua kategori. Doa tu dua, satu dia panggil doa ul ibadah. Doa ibadah mana kita puji Allah Ta'ala, tak minta apa-apa. Kita puji. Andai kata ada seorang yang duk Arafah, duk Mina, dia tak minta apa-apa, dia puji Allah Ta'ala. Elok ke tak elok? Elok. Tak minta. Ada dalam hadis, walaupun hadis ni ada sedikit kelemahan dari sudut sanad. Dia kata dalam hadis kursi, man syaghalahu zikri an mas'alati. Siapa dia sibuk berzikir, sibuk puji Allah Ta'ala, dia tak minta apa-apa. Allah Ta'ala akan senaraikan permintaan yang paling baik hari itu, diberi pada orang itu. Tapi kita tak berhatilah. Allah Ta'ala suruh minta dua-dua. Maka satu lagi dipanggil doa al-mas'alah, doa permohonan. Ini yang kita ajar kepada tuan-tuan. Awal-awal lagi suruh buat format doa ni, buat belakang dah. Berapa muka surat ada? Ha? Kau habis ke tak ajar? Ini format doa, ini contoh. Ini bukan ini semuanya. Dalam masa 6 jam kita nak doa. Malam kita dah bagi tahu kan, doa yang pertama sekali kita kena doa pada siapa? Diri sendiri. Ya, minta nak jadi baik, nak jauh. Jangan malu dengan Tuhan. Jangan dudukkan soal yang susah lah. Kalau Tuhan ubah aku pada ini, payuh lah. Jadi baik ni. Adakah kita mari niat tak baik lagi? Tak ada lah. Kita semua nak jadi. Doa kepada kita, doa kepada isteri, silang. Isteri doa kepada suami, minta yang terbaik insyaAllah untuk dunia dan akhiratnya. Sebab kita kadang-kadang kena betul balik channel. Doa orang waktu kita kahwin dulu salah. Di antara kesilapan yang didoa orang zaman dulu, bila orang kahwin dia kata semoga kekal ke anak cucu, zaman dulu jangan negeri baru dah setelah diubah kuat. Tidak zaman dulu siapa anak cucu? Berapa ramai atuk nenek opah bercerai bila boleh cucu? Ada ke tanya? Ramai. Tanya pejabat agama, dia kata Ustaz Abu Anas tolong betulkan doa ni, ramai orang bercerai bila boleh cucu cucu. Teruk. Ada di kampung saya tu, nak pergi mana orang ni? Nak pergi cerah. Kata baik dengan orang tua ni. Mari sini. Balah ke apa? Dia pun tak nak cakap apa, dia balah ke apa? Tak balah ke apa, dia mahu tak kecap semua dia. Akhir kali, dia buah dah kawan dulu tu. Ini pernah 10 tahun. Jadi kena motivasi lepajar lah. Alhamdulillah, ada yang tak jadi bercerai. Dia adalah silapan-silapan taktikal. Tapi doa tu salah. Bukan salah juga, tak apa tepat. Betul tak? Semoga kekal kerana cucu. Boleh cucu? Kekal. Kalau ada orang tulis macam tu, betul, you betul. Wrong dia punya doa ni, macam mana? Semua betul balik. Semoga kekal sampai ke syurga, sampai ke akhir hayat. Elok lah tu. Sampai ke syurga lah, terbaiknya kan? InsyaAllah kita ni, pegangan kita ahli sunnah ni, bila kita berdasar kepada Quran dan hadis, bila kita baik, keluarga kita baik, وَتَّبَعَتْهُمْ زُرِّيَّتُهُمْ بِإِمَنْ أَلْحَقْنَا بِهِ. Allah kata, siapa yang baik, semuanya beriman, kami kumpul sekali di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebagai orang yang kumpul kami di dunia dengan keluarga kami yang kami sayangi, kumpul dengan kami bersama mereka di akhirat. Amin ya Rabb. Ingat, pada itulah saya buat projek nanti di bina nanti, satu-satu tajuk kita projek masuk syurga sekeluarga. InsyaAllah, tanda itu tajuk. Tajuk banyak ni, masanya. Kalau setakat 3 hari tak cukup tu, kita sambung sini pula apa haji tu insyaAllah. Baik, jadi kita zikir, di antara zikirnya la ilaha illallah syarikalah, kata zikir tadi, Rabbana atina bid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah ya doa. Kemudian doa yang khusus lah, sebut nama orang sorang, sebut nama mak ayuh. Allahu akbar. Di antara tip lah kalau kita nak mudah tersentuh perasaan kita, yang pertama bila kita doa, kita kena ingat kepada kalau kita doa mak ayah kita, kita ingat kesusahan dia buat pada kita. Dia macam mana dia besarkan kita, mak kita dulu, baru kita tahu masa tu. Lebih-lebih lagi apa yang kita buat pada mak ayah kita dulu terzahir kepada sebahagian anak-anak kita. Ada seorang budak perempuan ni mari bawa 3 orang anak, 3 orang setengah saya rasa.
Kata, nak bagi tahu apa? Ingatnya suruh, biasa kan, suruh gosok kepala. Tak gosok kepala budak ni. Dia mari bagi tahu, dia kata dia tak bahagia dengan suami dia. Anak dia pun tak nak kata, macam-macam lah. Anak dia ni tak dengar. Kata, masalah apa? Anak. Dia cerita lah dia. Kita tanya sepatah dia. Awak dulu dengan mak ayah lagu mana? Kita tanya balik dia. Awak dulu dengan ibu bapa dulu macam mana? Dia tak jawab. Dia menangis terus. Dia menangis terus. Kata, kenapa menangis? Dia kata, patah lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tak beri lebih daripada itu. Maknanya, hok anak dia, berakor dia lalu itu, kecil nak banding hok dia buat mak ayah. Jadi, kerana itulah, haji dan hajah. Kalau kita ada mak ayah masih hidup, telefon lah dia. 3 kali lagi telefon sebelum sampai Arafah dia. Minta restu, minta maaf, minta segala-galanya. Sesilap. Tak, mungkin waktu kita kahwin dulu, dia cari orang lain, kita cari orang lain. Kahwin lagi pula ada siapa. Contoh, mereka duduk. Dia kena boleh. Oh, pandang-pandang. Kalau ada lah. Telefon, jangan takut. Inilah masa kita nak bertukar balik sana. Tak ada mak ayah benci. Tak ada mak ayah nak suruh anak masuk kakak. Kalau ada tu bukan ayah dia. Ingatkan cerita hak. Tamai Nabi Islam ni kata apa cerita. Hak kata dua orang ibu berebut anak tu. Bagi orang nama tamai Nabi mana-mana pun. Takut jadi sebut Nabi jadi Israeliak pula. Ni dua orang ni berebut anak. Dia kata ni anak dia, kata anak dia. Tok Akhir kata payah pasal eh. Mana-mana boleh seorang anak jadi dua ibu. Dia kata kita belah dua. Mau ambil sebelah dia ambil sebelah. Dia kata belah lah Tok Akhir. Dia suruh Akhir belah pula. Mak saya lah kata, Okay. Saya beri dia anak. Tok Akhir kata sah dah. Hak bagi dia tadi, itulah mak dia. Mak tak suruh anak mati. Kau suruh mati ni, kita suruh mak mati depan. Ambil sakar lah macam-macam. Pada tu lah kata orang, mak boleh jaga 10 orang anak, boleh tentu anak 10 orang boleh jaga seorang ibu. Allah. Kita ni, kalau mak sihat, Alhamdulillah. Dia masuk kita. Tapi kalau mak sakit, disitulah bermulanya ujian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan kita menjadi anak yang baik. Kesalahan kita dengan ibu bapa dulu tidak dibawa oleh anak-anak kita ke atas kepala kita. Amin. Baik. Doakan kita baik. Yang kelima, kau terzikir lagi kan mandi 5 orang. Yang kelima. Yang kelima, ijtinabu af'alil ismi. Jauhkan segala benda-benda yang tidak baik. Tadi kita sebut dah, saya tak nak ulang balik. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran 197, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Alhamdulillah. Ini nikmat yang paling besar sekali, kita jauhkan maksiat-maksiat. Dan yang keenam, pastikan belanja yang kita guna untuk haji ni belanja yang baik. InsyaAllah. Kalau ada harta kita bercampur lah. Contohnya kita ada perniagaan. Biasanya ada setengah-setengah kedai ni dipaksa jual benda haram. Mati setiap minyak. Kalau ada kedai dia tu. Kawan saya ni warak orang. Di masjid ada sentiasa. Tapi kedai dia jual rokok. Dia kata kenapa jual rokok ni haram. Dia kata memang peraturan kedai ni kena jual benda ni. Kalau tak jual tak dia tak boleh jual. Adalah nama sesi minyak tertentu lah. Warna hijau itu. Kena jual. Kalau tak jual tak boleh. Habis. Dia asing. Dia kata dia asing. Dia lebih haram ni untuk benda-benda lain lah. Benda-benda yang. Jadi kita kata kalau adalah dalam saham-saham kita tak patut syariah. Jangan masuk ke dalam belanja haji kita. Tukar baik. Tukar. Yang tak patut syariah tu kita letak di tempat lain. InsyaAllah dalam lepas haji nanti. Dalam bab istiqamah nanti kita akan bincang tentang keuangan. Apa yang patut kita buat. Sekarang ini tak sempat. Jadi kata di ahli syair, dia kata, iza hajajta bimalin asluhu suhtun, fama hajajta walakin hajjatil ir. Kalau pergi haji dengan harta yang tidak halal, bukan pergi haji, utar naik haji. Jadi kita ni tak pergi haji, pergi Mekah. La yakbarullah illa kumah salihah. Allah Ta'ala tidak terima amalan kecuali yang baik. Makana ma kullu man hajja baitallahi mabrur. Bukan semua yang pergi haji itu mabrur, na'udzubillah. Jadi kita cubalah usaha motivasi yang kita sebut ni supaya Allah Ta'ala mabrurkan haji kita biiznillahi azza wa jalla. Yang ketujuh, perbetulkan niat. Jangan ada nak ria, jangan ada nak glamour, jangan ada nak bangga, jangan ada nak sombong. Kita buat haji kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sudah panggil. Ada setengah orang ni saya malu Ustaz sebab saya beli pakej mahal. Tak. Pakej mahal bukan melambangkan kebanggaan. Menambahkan keperluan.
Ada setengah orang kata dia beli ambil khemah sebab dia ada duit. Ada setengah orang kata dia beli ambil khemah, dia tak boleh jalan jauh. Macam-macam dia punya. Dia punya. Sebab tu anak ada kawan saya tu, bila dia mari haji, kita ceramah tentang ni, dia tanya. Dia kata orang beli ambil khemah tu sombong. Kata tak. Kok murah lagi sombong pak. Murah tak? Pakej al-fakir lah Allah, tapi dia punya kesombongan tu lebih teruk daripada orang kaya. Ada orang yang masya Allah orang kaya tapi tawaduk lebih daripada kita. Kita kata isu riak, isu takabur ni duduk di mana? Hati. Duduk di hati. Jangan duduk tengok orang beli pakej. Kalau tidak, letih terdiri awak ni. Payah pula kita ni. Baiklah. Yang terakhir, al-mabrur dengan makna makbul. Apakah tanda-tanda haji mabrur yang disusun oleh para ulama seperti Imam Nawawi dan lain-lain? Dia kata an yarji'a al-'abdu khairan mimma kan, dia balik jiwa dia, sifat dia, akhlak dia lebih baik daripada sebelum bagi haji. Kita tengok sendirilah parameter duit tangan tuan-tuan. Jangan tanya saya, ada satu tahun tu dia mari tanya soalan. Anak dulu di kat lobi kita dia mari itu abu anak nak tanya soalan boleh. Kata daripada awal hari lagi kita buka soalan. Hari ini nak tanya. Sila. Dia kata Allah kabul ke haji dia. Dia tanya apa? Allah kabul ke haji dia tu. Dia tanya lepas haji lah. Senyum tengok dia. Kata setakat ni belum dapat lagi email daripada mereka. Senara kabul tu kabul. Dia pun senyum suka bakal. Ya lagi tu tak saya dia tu. Kata dia. Mana siapa tahu haji kabul. Cuma lepas haji nanti kita bagi CJ penyertaan. Bukan saja dia haji mabrur tu. CJ penyertaan bahawa bulan bin bulan menjadi haji bersama dengan Tridi dengan Abu Anah pada tahun sekian-sekian. Itu je lah. Kalau kata kalau ada orang boleh CJ haji mabrur, kita kata ambil. Kita kata Muhammad mana senang dapat email daripada mereka ke mana. Jadi betulkan niat kita. Malam saya letak ada gambar. Saya jumpa Kak Mina. Dia tulis haji selfie. Ada baca tak? Tengoklah di Facebook yang belum kawan, yang belum apa ni, follow Facebook tadi. Facebook DR Abu Anas Madani tu. Ada gambar saya duk bergantung kat Cina tu. Like tu dia pergi. Setiap hari ada admin kita tu masuk kata-kata nasihat. InsyaAllah ada manfaatnya. Itu je lah 8 perkara tanda-tanda birrul haji biiznillah azza wa jalla. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kepada haji mabrur. InsyaAllah. Baik, sekarang kita break di sini dulu. Ceramah kita akan sambung balik pada di Mina pula kali. Jadi sekarang kita tamatkan yang ni. Kita nak pelantikan lajnah birrul haji. Jadi saya tamatkan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.